Malam-malam gini bapak ngajak aku nyari belut. Padahal biasanya jam segini aku udah tidur nyenyak. Dia memeriksa perangkat burung yang kami pasang tadi. Oh itu tuh. Mana ada pak? Ada yang real itu. Wow, asyik kita dapat burungnya nih. Ini nama burungnya apa pak? Itu mah burung ceor. Burung apa? Ceor. Oh burung ceor. Kalau dijual di pasaran berapa harganya pak? Lah paling sekitar 5.000 perak. Cuma 5.000 aja pak? Iya. Berarti kalau dua cuma 10.000? Iya. Gila, dari pagi sampai sore kita cuma dapetin 2 burung dan itu di harganya cuma 10.000. Kalau beruntung, bapak kadang dapat burung yang harganya mahal, tapi itu jarang banget. Belum tentu sebulan sekali dapat. Iya, ini dilihat aja masuknya dari arah mana itu. Nanti di kantong aja supaya jelas. Wow! Enggak apa-apa. Ini nih. Aku nggak tega ngelihat, ngedengar suaranya. Gak mungkin gigit. Oh kenapa? Ini udah cepet banget. Ininya nyakar gak? Ya enggak. Gak apa-apa enggak, ini emang gak sakit. Ini udah macoknya. Oke, sekarang aku sudah berani pegang burungnya. 1, 2, 3. Awas. Bikin aja nih pak ya. Kita pulang yuk. Malam-malam gini bapak ngajak aku nyari belut. Padahal biasanya jam segini aku udah tidur nyenyak. Bantuin bapaknya nyari belut. Kalau dapat belut banyak, lumayan. Biasanya dijual atau dibarter dengan beras ke tetangga. Kalau cuma sedikit, ya paling buat lauk di rumah. Nah itu ada lagi itu. Mana? Ini belut. Mana pak? Itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nah, dapet ini harus, harus cepet ngambilnya, kalau enggak ya lari. Lari apa ya? Ya lari. Iya, yang kali ini gagal. Dapet gak pak? Nah. Oke, aku dapet belutnya. Baru pertama kali aku megang belut. Gampang ternyata. Pengalaman pegang biawak nyermin itu bikin aku gak takut sama belut. Sekarang aku mau macok belutnya nih ya, bismillah. Ah, gila muncrat dong, ya, baju aku kotor. Dapet pak? Nah ini. Ya, kayak gini, aku gak takut kan, hebat tuh. Soalnya gak begitu nyeremin. Tuh. Masukin pak? Ya masukin. Berarti dia udah sekarat. Ayo kita ikutin lagi. Buat makan aja, bapak harus kotor-kotor gini, malam-malam lagi. Biasanya bapak nyari belut sampai jam 3 pagi, dan hasilnya juga gak seberapa. Gak mau bapak, itu